Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam dari Jakarta, Presiden Jokowi tiba bersama rombongan terbatas di Kolonel Jesus Villamor Air Base, Manila, Filipina, pada Selasa 9 Januari 2024. Di bawah tangga pesawat, tampak menyambut kedatangan Presiden antara lain Menteri Sekretaris Kabinet Filipina Carlito Galvez, Wali Kota Pasay Imelda Calixto Rubiano, Duta Besar Filipina untuk Indonesia Gina Jamoralin, Duta Besar Indonesia untuk Filipina Agus Widjojo, beserta istri. Atase Pertahanan RI di Manila Kolonel Bambang Wijonarko beserta istri, dan Angkatan Udara Filipina Brigjen Liot C. Cabacungan. Dari Kolonel Jesus Villamor Air Base, Presiden Jokowi kemudian langsung melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama di Manila. Tampak menyambut kedatangan Presiden di hotel antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Wakil Duta Besar RI untuk Filipina Dodo Sudrajat, dan Atase Darat RI di Manila, Kolonel Wahyu Akadi. Di Filipina, Presiden Jokowi diagendakan akan melakukan sejumlah pertemuan, salah satunya pertemuan bilateral bersama Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. yang akan digelar di Malacanang Palace pada Rabu 10 Januari esok hari.